Orang yang nipu, ramai yang nipu, ugama dia tipu. Yang tadi saya kuliah subuh, ustaz dia kan. Dia pun dia ustaz. Dia pun cari orang lah. Dapatlah dia, lebih kurang RM51,000. Entah berapa orang, tak tahu lah, dia cakap duit lah tadi. RM51 dia kasih pada penganjur umrah tu. Hangus. Dah lah orang yang dia ambil duit cari dia. Hati-hati. Begitu juga badal haji. Badal haji, kita tengok kat tepi-tepi dinding masjid. Badal haji RM1,500. RM1,500. Bukan sekarang dia letak kat masjid pula. Saya melawat apa, pergi ke kubur. Dekat kubur dia tak pula. Saya pakai kubur. Badal haji, dia punya strategi, bisnes dia bagus. Dekat kubur. Kita pergi, mak aku tak dan buat haji, aku ada rezeki, tak apalah. Ni ada badal haji RM1,100, RM1,500. Aku ambil lah. Tuan-tuan nak tahu, tabung haji buat badal haji berapa satu orang? Satu kepala berapa badal haji tabung haji buat? RM3,000. Buka, buka saja pendaftaran dia, tak sampai 3 jam, penuh. Tabung haji ambil 3,000 orang. Satu kepala 3,000, satu tabung apa? Tabung haji ambil 3,000 orang. Apa sebab ambil 3,000 orang? Apa tak ambil 10,000 orang? Tak ada orang nak laksanakan kat Mekah. Bukan senang nak cari orang laksanakan Mekah. Tabung haji temuduga. Walaupun orang tu daripada kecil dia dah buat haji, tapi kadang tak betul pun ada. Bila temu ustaz-ustaz temu duga dia, dia keluar dekat, dia dekat mati kat duduk Mekah dia. Orang tabung haji kat haji dia tak betul dia kan. Dia baling seban dia. Tapi tak betul, tak betul lah. Dia tak bermabit dekat Muzdalifah lah, itulah, inilah. Dan dia orang ni, orang Mekah ni pula, nak pergi Arafah buat haji, bukan beli saja walaupun dia orang Mekah. Bawa start kereta, jom kita pergi Arafah buat pergi ukuh. Tak boleh. Kotoran Arab Saudi, dia mesti dapatkan suat daripada pengulu dia. Kalau dia mesti dapat suat daripada pengulu dia, nak dapat suat kebenaran tu, nak tunjuk pada polis jaga checkpoint nak masuk Arafah tu, kena bayar surat tu RM1,500. Apa? RM1,500. Kalau dia ambil duit kita RM1,500, lebih kurang rial saya rasa RM1,300 saya rasa sekarang lah, pertukaran sekarang. Boleh ke dia dapat surat tu? Nak dapat surat. Itu sebab tabung haji kena ambil RM3,000. Itu hati-hati. Takut dia ambil 10 orang, dia upah pada seorang je. Pukau. Niat aku badalkan haji untuk siatu 10 orang dengan kau. Orang tu pun terima, dia cakap. Terima duit. Oleh hati-hati.